الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، segala puji bagi Allah, dan itu juga antara zikir kita selepas daripada kita solat. Biasanya kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 33 kali. Tapi Isyak tadi, biasa saya kalau hari Selasa saya elak untuk jadi imam. Pasal nanti kalau saya jadi imam, dia jadi lama sikit. Jadi tadi kena pula. Tak apalah. Tapi cumanya tak sempatlah kita nak buat zikir Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar 33 kali semua kan. Kita sempat semua 11 kali, 11 kali je lah. Tapi tak apalah, insyaAllah. Nanti habis daripada tu kita sambung balik lah, insyaAllah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah akan menenangkan hati kita, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar semua? Sihat ke? Boleh tak tulis dekat ruangan chat? Tulis sedikit dekat ruangan chat. Ayahanda bonda, tuan puan, apa khabar hari ini? Sihat semuanya, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, Bunda Nasiriah kita sihat. Alhamdulillah. Bunda Salihah, Bunda Siti Meriam, alhamdulillah, baik. Bunda Afizah juga alhamdulillah. Aunty juga alhamdulillah. Bunda Rohaidah, alhamdulillah, sihat. Bunda Nabisah juga sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, alhamdulillah, sihat. Puan Maiza kata alhamdulillah dalam kuarantin, ustaz, positif. Allahu Akbar. Semoga dikurniakan kesihatan yang baiklah, insyaAllah. Ayah saya pun di dekat Kelang pun positif juga. selalu tengok-tengoklah oksigen tu kan, oksigen. Siang tadi dia drop sekejap 94. Alhamdulillah dah okey balik dah. Alhamdulillah, Puan Raziah juga sihat. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat sihat ni. Kerana apa? Kerana dengan sihat dan juga afiah ni, moga-moga kita dapat gunakan sebaik mungkin untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua malam lepas, guru yang pernah mengajar saya ilmu tafsir sudah kembali ke rahmatullah. Allahu Akbar. Dan siang tadi, Allahumma salli ala Muhammad, sahabat sepengajian kami di Darul Quran dahulu, siapa kalau di sebelah Shah Alam tu, Allah Ta'ala alam kenal ke tidak kan, Ustaz Fadil, Ustaz Fadil Hasanuddin, juga meninggal dunia pagi tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Kami sempat dekat dalam grup WhatsApp tu, saya apa baca dia dikejarkan ke hospital. Kemudian tak buka WhatsApp. Buka sekali lagi WhatsApp, dah dapat berita yang menduka citakan. Ala kulli hal, itu menjadi peringatan kepada kita untuk terus berjuang dan terus berusaha di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menjadi hamba yang benar-benar hamba kepada Dia. Bukannya hamba kepada selain daripada Dia, kerana akhirnya kita semua akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi
jom malam ini moga-moga Allah berkati pertemuan kita, dan kita doakan sama-sama moga-moga juga pertemuan kita ini tujuannya adalah agar kita keluar daripada dalalim mubin, keluar daripada kesesatan yang nyata. Itu harapan kita bila kita bersama-sama dengan Al-Quran. Kita doakan sungguh-sungguh supaya Allah, kami ini bersama dengan Al-Quran, kami ini nak faham kalamnya Allah dengan tujuan yang jelas. InsyaAllah kita tidak mahu termasuk dalam kalangan orang yang dalal, dalam kalangan orang yang sesat. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Itu yang disebutkan ataupun yang itu kita baca daripada surah Al-Jum'ah ayat yang kedua itu. Itu tujuan yang besar juga kita bila bersama dengan Al-Quran untuk keluar daripada dalal. Baik. Jadi mari sama-sama kita membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-106 hingga ayat 109 untuk malam ini, insya-Allah. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ardhi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ دونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. halaman 17 ayat 106 sampai ayat 109. Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, iaitu batalkan atau yang kami tinggalkan ataupun tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam, langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab, iaitu Yahudi dan juga Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Mari kita lanjutkan insya-Allah pada malam ini tadabbur dengan soalan, iaitu pada halaman yang ke-17
daripada ayat 106 hingga ayat 109. Kita pergi satu persatu dahulu. Pada ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Baik. Ayat mana yang saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Seperti biasa, mari kita tanyakan dahulu. Ayat ni secara umumnya dahulu. Paling tidak kita merujuk kepada terjemahan. Itu yang paling minimal lah. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah mesej yang dapat kita fahami daripada ayat 106 ni? Mari kita tulis sikit dekat ruangan chat itu. Apa mesejnya? Ataupun ada yang nak bercakap pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya Allah. Ada siapa nak kongsi? Apa yang difahami daripada ayat 106 ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Anda cuba ya. Ya, ya, silakan. Ayat ni menjelaskan bahawa Allah memansuhkan sesuatu hukum atau syariat tu dan digantikan dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab baik. Allah Maha berkuasa ke atas sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih Bona Nasriah kita. Ni bercakap tadi Bona kata apa ni ayat yang dimansuhkan dan Allah datangkan dengan lebih baik atau sebanding dengannya dan ketahuilah bahawa Allah ala kulli syai'in qadir berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih, terima kasih. Masya-Allah tabarakallah. Ada lagi yang nak berkongsi daripada ayat 106 ini dan apa yang disebutkan oleh Bunda Nasriah kita tadi, alhamdulillah. Itu salah satunya. Ya Allah. Kalau ada nanti boleh tuliskan juga di ruangan chat dan Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita lihat ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Satu adalah ayat mana sahaja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Ini pertama. Lalu kita tanyakan pula apa yang dimaksudkan dengan nasakh ini. Kalau kita rujuk dalam tafsir itu ada pelbagai pendapat yang merujuk kepada maksud nasakh ini. Allahumma salli ala Muhammad. Paling tidak tadi seperti mana yang kita selalu fahami, ini secara umumnya merujuk kepada pelbagai pendapat dan secara umumnya dapat difahami adalah nasakh itu bahawa ada satu ketetapan, lalu dengan ketetapan itu digantikan lagi dengan ketetapan yang lain. Seperti mana juga dalam perbincangan kita yang lepas pada surah Al-Baqarah juga. Siapa yang masih ingat, ini juga antara yang disebutkan tentang Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Ini salah satu daripada yang disebutkan tentang daripada menyebut ra'ina, maka jangan sebut ra'ina tapi sebutlah unzurna wasma'u. Itu satu kan, merujuk kepada hal nasakh dan juga mansukh itu. Dan ini bab ini sangat panjang kalau nak dibahaskan. Allahumma salli ala Muhammad. Biasa yang kita dengar adalah yang terkait dengan kiblat itu daripada Baitul Maqdis kemudian ke Baitullah. Kemudian ada hal lain yang selalu kita dengar juga yang terkait dengan nasakh ni. Apa lagi yang selalu kita dengar? Boleh tak kita tuliskan di ruangan chat itu? Tadabbur dengan soalan.
Allahumma salli ala Muhammad. Kita sedang bercakap tentang nasakh. Biasa kita dengar hal tentang arak, kan? Arak juga, kan? Alhamdulillah, terima kasih Puan Hafizah tentang arak. Daripada satu stage sampailah kepada stage diharamkan terus, kan? Itu antara lainnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan banyak lagi yang dibincangkan tentang hal yang terkait dengan nasakh ini. Allahumma salli ala Muhammad. Syariat yang ada pada zaman Nabi Adam alaihi salam misalnya boleh berkahwin dengan adik-beradik, tetapi itu sudah tidak dibolehkan lagi sekarang ini. Allahumma salli ala Muhammad. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam misalnya boleh sahaja ketika turun daripada kapal itu boleh sahaja untuk makan dan apa sahaja binatang yang ada di atas muka bumi ini, dan kemudian seterusnya ada yang mula diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebutkan tentang nasakh. Baik. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Ketahuilah bahawa Allah mendatangkannya yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Kerana ini juga antara yang selalu saya dengar daripada sekolah menengah tadi. Saya belajar tafsir daripada sekolah menengah lagi. Bila masuk bab ni saja selalu kedengaran tentang Allah ni tak tahu ke? Kan timbulkan persoalan ini, Allah ni tak tahu ke? Takkanlah kalau dulu lain, sekarang lain, nampak sangatlah itu bukan dalam pengetahuan Allah contohnya. Dan selalu itu dijadikan hujah. Tapi sebenarnya bukan begitu. Sebab itu nak kena faham betul-betul tentang Allah, adanya ayat-ayat Al-Quran. Walaupun ada juga pendapat yang menyatakan tidak ada nasakh dalam Al-Quran, tapi itu pendapat yang lemah. Dan kita menerima adanya ayat-ayat yang dinasakhkan itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan tujuannya tadi didatangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Kalau kita baca ayat yang terkait dengan qisas misalnya, dahulu qisas itu hanya dibayar dengan cara diat sahaja. Ada yang kaedahnya bunuh sahaja. Tapi bila datangnya qisas, maka boleh antara diat, boleh antara dibalas dengan bunuh, bahkan dan boleh pula dimaafkan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada pelbagai sudut yang kita boleh perhatikan, dan itu menunjukkan tentang na'ti bi khairin minha aw misliha, itu menunjukkan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Yahudi seperti mana biasa, mereka tidak mahu menerima syariat itu. Mereka tidak mahu menerima pendapat itu. Mereka tidak mahu menerima perubahan itu dengan alasan yang pelbagai, dan sengaja mahu menunjukkan bahawa adanya kelemahan di sana dan di sini apabila adanya nasakh itu. Nah, sebab itu di sini disebutkan lagi di hujung, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tiadakah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab memang Allah dialah yang mengetahui. Dia yang tahu tentang hambanya, dan dialah yang tahu tentang kondisi yang terbaik untuk bercakap tentang, kalau cakap tentang hukum pada masa ini, pada zaman ini dengan ketentuan yang tertentu. Pada zaman ini dengan ketentuan yang tertentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, so itu secara umum kita dah mula faham tentang ayat 106 itu. Setakat ini boleh faham ke ayat 106? Kalau faham, tulis nombor 3. Bagi yang faham di Zoom, boleh tulis nombor 3. 3. Yang faham, 3. Message ini yang faham. Kalau blur, tulis 2. Kalau blur, tulis 2. Blur. Kalau tak faham langsung, tulis 1.
Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Setakat ini sahabat-sahabat kita yang di Zoom, tuliskan 3. Kalau di YouTube, di Facebook pula macam mana kan? Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi 3 ya. Alhamdulillah. Dan itu kita tanyakan, apa message Allah pada ayat ini? Oh, sekarang saya dapat faham, ini message Allah pada ayat 106. Dan maka kita nak tanya lagi soalan-soalan yang lain. InsyaAllah malam ni ada 4 ayat. 106, 107, 108, 109. Ada 4 ayat dan kita akan membincangkan setiap setiap ayat itu dengan satu soalan sahaja. InsyaAllah untuk malam ini. Baik. Soalannya, apakah kepentingan mengetahui tentang nasakh, iaitu pemansuhan sebahagian ayat-ayat Al-Quran dalam syariah Islam kepada mereka yang ingin mengistimbatkan hukum-hukum syariah? Ha, ini bagi orang yang nak istimbat hukum, apa pentingnya untuk tahu nasakh, iaitu pemansuhan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Apa pentingnya? Pasal nak istimbat hukum ni bukannya mudah. Ha, kan? Sebab itu kita sebagai orang awam yang tidak mahir dengan kaedah, maka kita ikut kan, apa yang telah ditetapkan oleh para ulama itu. Bukanlah kita cakap tentang ikut membuta tuli, tetapi paling tidak kita ikut kepada jalur yang benar dan kita lihat kepada ulama-ulama yang dipercayai yang benar itu, dan kita ikut kepada jalur itu, insyaAllah. Baik. So jawapan dia apa? Bahawa mengetahui tentang perkara ini, iaitu pemansuhan ayat-ayat keterangan tertentu, adalah kepastian terhadap keimanan, malah ianya mengandungi faedah yang besar. Pemansuhan ayat-ayat ini, ia sebenarnya salah satunya adalah bercakap tentang iman. Keimanan. Kerana tadi, bercakap tentang, takkanlah Allah tak tahu, takkanlah pergi ubah-ubah ni pula. Ha, kan? Ini penting. Bila Allah nyatakan begini, maka begitulah yang perlu diikuti. Kan? Kalau kita baca ayat yang terkait, Allahumma salli ala Muhammad, perubahan kiblat itu. Dan itu nak menunjukkan tentang betapa mereka yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang betul-betul teguh, maka dengan iman itulah mereka mengikut kepada kehendak ataupun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu jelas mengandungi faedah yang besar terkait dengan iman. Satu, nak membina iman ini satu benda yang tidak mudah, tapi kita usahakanlah, insya-Allah perlahan-lahan kita bina iman sebelum Al-Quran. Kena bina iman, bina iman. Dan para ilmuwan mengetahuinya, iaitu tentang bab nasakh ini dengan jelas, manakala orang-orang yang jahil tidak mengetahui, mengingkarinya, dan ini adalah kerana terbinanya di atas hukum hakam dan pengetahuan tentang halal dan juga haram. Sebab itulah para ilmuwan, ketika mana mereka nak mengistimbatkan sesuatu hukum, maka perlu mereka mengetahui tentang bab ini juga. Supaya itu akan lebih tepatlah hukumnya, kan. Tapi ilmuwan memang kena tahu, kan? Tapi orang yang jahil ni kadang-kadang kita tidak membaca dengan menyeluruh. Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang buat sesuatu, kita rasa macam dah, inilah yang saya kena ikut. Kan? Tapi rupanya ada jawapan yang lebih tepat daripada itu. Kan? Sebab itu ini bab cakap tentang orang yang mengetahui untuk mengeluarkan hukum. Tapi ada pun bagi kita, memahami tentang perkara ini, bagus juga. Kerana itu tidak menjadikan kita ni orang yang cepat untuk menjatuhkan sesuatu hukuman. Ini bahaya juga, kan. Bila kita baca Al-Quran, kita rasa, ini Allah sebut macam ni, hukum ni macam ni lah. Kita terus je kata macam tu, kan. Walhal, terkadang ada bab yang, sebenarnya
Ada lagi ayat yang menceritakan tentang hal yang sama tetapi itu adalah lebih baik keadaannya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu bila baca Al-Quran juga mengetahui tentang adanya bab nasakh dalam Al-Quran ini, maka kita sebagai orang awam lah, khususnya saya sebagai orang awam, and akan lebih berhati-hati ketika mana nak bercakap tentang sesuatu hukum di dalam Al-Quran. Dan memang kita tak berani pun nak keluarkan mana-mana hukum. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, bab hukum kita merujuk kepada mereka yang lebih arif, insya-Allah. Itu juga memberi gambaran kepada kita betapa luasnya ilmu Al-Quran ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka untuk kita yakin bahawa setiap yang ditentukan Allah, ini satu benda yang kita nak kena amalkan. Bila cakap tentang adanya bab-bab yang Allah tentukan begini, Allah tentukan begini, maka yakinlah apa yang Allah tentukan itu dibolehkan, maka pasti ada kebaikan. Tapi benda yang Allah haramkan itu pasti ada keburukan. Misalnya dulu pada zaman Nabi Nuh, boleh je makan semua benda. Kenapa pada zaman kami dah tak boleh dah? Kan? Ketika mana ada yang Allah halalkan, maka itu juga ada kebaikan padanya. Yang Allah dah haramkan itu juga ada kebaikan padanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu menjadikan kita ni dah orang awam, kita berhati-hatilah, dan terutama hal-hal yang terkait dengan hukum hakam. Allahumma salli ala Muhammad. Nak memberitahu kepada kita tentang betapa luasnya ilmu Allah. Ya Karim, so kita selesai membicarakan persoalan pada ayat 106. Alhamdulillah. Baik, jom kita lanjutkan pada ayat 107. Ayat 107. Baik. Ayat 107. Mari kita baca dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Sadaqallahul azim. Tiadakah kamu mengetahui bahawa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung mahupun seorang penolong. Baik, jom kita sama-sama bincangkan apa mesej Allah pada ayat ini. Jom kita bincangkan sama-sama. Bagi yang nak tulis pun boleh, yang nak bercakap pun tak ada masalah. Ya Allah, apa yang difahami? Apa yang difahami daripada ayat ini? Terima kasih. Istimriang kata semuanya milik Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Lahu mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi ni milik Allah. Terima kasih. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Ada lagi yang nak berkongsi? Apakah yang dapat difahami? Ini penting. Sebab itu kita ni dalam sesi tadabur dengan soalan. Supaya apa? Supaya bila kita baca ayat Al-Quran, ini antara caranya adalah dengan kita selalu bertanya, apa mesejnya ni ya? Apa yang sepatutnya saya faham di sini ya? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Penerihan kata, kuasa mutlak ada pada Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekali lagi, ya, Puan Siti Maryam In Rahim kata, Allah pelindung kita. Masya Allah. Tabarakallah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. So kita dah dapat beberapa kefahaman secara umum dahulu. Dan Nabi Syah kata hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Itu dengan kaum khalafahnya bila cakap tentang Allah tidak ada penolong selain daripadanya, maka siapa lagi yang kita nak minta tolong? Sudah pastilah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang kita baca selalu kan dalam solat kita,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami sembah. Ya Allah, kami nak jadi baik subuh-subuh ni, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu, ya Allah, kami mengaku kami ni hamba, ya Allah. Dan mampu tak kita? Kita tak mampu pun. Kita mengaku kita hamba, kita nak buat baik dan sebagainya. Tapi yang mengizinkan kita untuk boleh jadi baik, Allah. And nasta'in. Kami mohon pertolongan sungguh-sungguh darimu, ya Allah. Ha. Baik. Khadijah kata, Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Ala kulli syai'in qadir. Tadi yang kita dah bincangkan. Penraziah kata, hanya Allah berkuasa memutuskan segala perintah dan larangan. Allahu Akbar. Hanya Allah yang berkuasa. Masya Allah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi kita dah dapat beberapa gambaran daripada teman-teman kita. Dan jom kita telusuri sikit. Bila bercakap tentang ayat yang lepas, innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada ayat lepas, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini bagi orang yang masih lagi degil, orang yang masih lagi tidak mahu mengikut kepada Al-Quran, orang yang masih lagi banyak songeh dia. Kan banyak songeh, tahu banyak songeh. Dia kata ikutlah Quran, ikut sungguh-sungguh. Betul ke? Ikut Quran. Ish, kalau ikut pun kami dah ada yang terbaik ni. Takkanlah ikut ni. Aduh, banyak songeh, tahu banyak songeh. Allahumma salli ala Muhammad. Perwahidah kata, benar yakin tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang yang banyak songeh. Bila banyak songeh, dan ini Allah lanjutkan lagi kan tentang keyakinan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam? Dan tiadakah kamu mengetahui annallah, bahawasanya Allah lahu, baginya, dialah yang memiliki mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi ini hanya kepunyaan Allah. Tapi banyak orang yang kita tak sedar kan. Yang kita ingat, ni tanah saya. Ini reta saya. Ini rumah saya. Ini kereta saya. Memanglah. Bab itu kita ada bercakap tentang bab kepemilikan. Tetapi janganlah sampai kita ni lupa diri bahawa sebenarnya yang kita miliki itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harus diingat juga, setiap yang dititipkan, setiap yang dipinjamkan, dia pasti akan ditanya nanti. Jangan ingat bila kita ada banyak, kita ada lebih, kita rasa hadza min fadli rabbi. Itu bagus bahawa itu adalah kelebihan yang Allah berikan. Tetapi harus kita ingat bahawa kelebihan itu juga adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memiliki yang di langit dan di bumi, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat perkara tu, ya Allah, kita sebenarnya takut tau. Takut kalau nak ada yang lebih-lebih tu, ya Allah, cukup dengan ini, ya Allah. Kalau ada lebih, dia akan fikirkan macam mana saya boleh bantu orang sana. Saya boleh buat usaha macam mana. Pasal khawatir akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebimbangan bagi orang yang beriman. Itu kebimbangan bagi orang yang tahu bahawa dia ada miliki sesuatu yang Allah pinjamkan kepada dia. Kerana Allah beritahu, lahu mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi ni kepunyaan Allah. Maka yang mana milik kita? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Mana ada milik kita kan? Sebab itu, ini sering ingat tu. Bila Allah titipkan kepada kita sesuatu, kita tanyakan pada diri kita, ya Allah, tolong lorongkan, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami, ya Allah, macam mana pinjaman yang kau bagi kepada kami ini, ya Allah, kami boleh gunakan dalam jalan yang engkau redha, ya Allah. Oish. Kan
suami yang Allah berikan, ya Allah, macam mana ya Allah untuk saya manfaatkan jalan yang Engkau redha ya Allah dengan pasangan hidup saya ya Allah. Anak yang Allah berikan, ya Allah, macam mana anak-anak ini ya Allah. Kerana apa yang disebutkan dahulu, ini kalau siapa yang mengikuti tentang isu parenting yang biasa saya bawakan itu adalah bercakap tentang ayah, betapa adanya ayah yang dia tidak dapat manfaat apapun daripada anak. Kerana itu tidak diberikan perhatian terhadap, itu pinjaman daripada Allah tapi kau tidak berikan perhatian terhadap pinjaman itu. Bahkan kau tak dapat apa-apa manfaat pun terhadap pinjaman. Kita kalau dapat pinjaman, kan kita boleh duduk rumah dan ada pinjaman. Kita dapat pinjaman, kita boleh beli kereta kalau nak pinjam. Tapi ada orang dapat pinjaman, tapi dia tak dapat apa-apa pun daripada pinjaman itu. Ruginya, Allahu Akbar. Bahkan dipersoalkan pula. Kita ada harta kita. Harta kita juga akan dipersoalkan. Ini aku bagi pinjam kepada engkau. Engkau buat apa dengan pinjaman ini? Lahu mulkus samawati wal ard. Ini bagi orang yang degil sangat-sangatlah ni. Kau bagi tahu dah. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Kamu tak tahu ke? Macam tu. Ini soalan ni. Soalan ni tadi. Wa ma lakum min dunillah. Dan tiada bagimu selain Allah. Tak ada pun selain Allah. Min waliyyi wala nasir. Baik pelindung, baik penolong, nasir, yang memberikan pertolongan yang besar dalam hidup kita, nasir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka itu secara umum menggambarkan tentang dahlah kita ni numpang di atas bumi Allah, dahlah kita ni berada dalam kerajaan dia, dan Allah bagi tahu kau berada dalam kerajaanku dan tak ada siapa pun yang boleh membantu engkau, tak ada siapa pun yang boleh memberikan perlindungan kepada engkau melainkan aku, kata Allah. Tetapi betapa banyak dalam hidup kita yang kita mencari perlindungan selain daripada Allah dahulu. Betapa banyak dalam hidup kita yang kita mencari pertolongan selain daripada Allah dahulu. Banyak ada, wallahu ta'ala alam, Rasulullah saya bercakap ni kan. Dan mohon Allah bantu juga suara malam ni tiba-tiba jadi nak batuk sikit. Allahumma salli ala Muhammad. So itu message yang kita nak kena hadam betul-betul bila melalui ayat ini. Salah satunya lah secara umumnya, insyaAllah. Baik, pada ayat 107, setakat ini jelas dengan message pada ayat 107, berdasarkan apa yang dah dikongsikan oleh teman-teman kita dan apa yang kita sebutkan sedikit secara ringkas tadi. Yang faham dapat mesej tadi, tuliskan 5 yang faham tuliskan 5. Masya-Allah, yang memahami mesej alhamdulillah 5, alhamdulillah. Bagaimana yang lain juga insya-Allah kita doakan 5. Masya-Allah, tabarakallah. Kita ada 30 orang tolak dengan saya, tinggallah 29 orang kan. Tapi harapnya semualah yang 29 termasuklah saya yang bercakap ini pun faham supaya Allah keluarkan daripada dalali. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Kita tak nak duduk dalam kesesatan yang nyata. Tak nak. Nyata dah kesesatan tu, tak nak kita duduk di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah 5, terima kasih. Mudah-mudahan jelaslah semua ya, insya-Allah. Baik. Soalan. Apakah kepentingan beriman bahawa wujudnya pertolongan dan juga bantuan Allah? Apa pentingnya untuk kita beriman sungguh-sungguh dengan hal ini? Wali, nasir. Apa pentingnya? Kalau tak yakin benda ni, masalah ke? Baik. Maka disebut oleh Al-Alusi. Sesiapa yang mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah penolongnya dan pembantunya, tiada penolong dan pembantu baginya selain Allah, maka dia mengetahui tanpa ragu-ragu bahawa Allah tidak akan menimpakan padanya kecuali apa yang baik bagi dirinya
lantas menyerahkan urusannya kesemuanya kepada Allah. Ya Karim. Ini penting beriman bahawa Allah lah yang memberikan pertolongan, Allah lah yang mendatangkan bantuan. Maka dalam keadaan apa sekalipun kita tetap yakin. Ada orang yang dia yakin bantuan Allah itu datang bila dalam keadaan senang. Betul tak? Tapi dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang betul ke Allah tak bantu pun. Ada tak rasa macam tu? Pagi tadi pun saya ada tulis dalam Facebook saya kan. Facebook saya. Ni Facebook saya Ibnu Asadullah Al-Banjari. Orang Banjar. Itulah orang Banjar, ada Al-Banjari. Siapa orang Banjar kat sini? Kulaan Nireng, Napang, Takureheng. Ibn Asadullah tu bersama nama ayah saya Hamzah. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa dalam hidup kita ini, bila Allah mahukan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah berikan kasih sayang itu dalam bentuk kefahaman terhadap agama. Allah dekatkan orang itu dengannya. Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak? Terkadang kita susah sangat nak didik anak kita kan. Yalah ustaz tak apalah, anak kecil-kecil lagi. Kami ni anak dah besar-besar dah ustaz. Tak tahu nak tegur macam mana. Tegur dah ustaz tapi tak tahulah nak cakap kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana ujian itu dia ada tahap-tahap dia kan. Itu nanti rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214 kan. Satsumul ba'sa wad-dharra wa zulzil. Ada orang yang diuji dengan ujian yang labas, ringan. Tapi ada orang yang diuji pula dengan ujian yang sedikit berat. Tapi ada orang yang diuji dengan zilzal, dengan goncangan. Ya Allah, susahnya ya Allah. Saya kalau buat bisnes kan. Jual habatus sauda. Tak ada orang nak beli, ya Allah, susahnya nak berniaga ni kan. Rasa baik buat benda lain. Contohnya lah kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Ini bila kita faham tentang susah itu dan kita yakin pertolongan Allah itu pasti ada, maka kita yakin bahawa susah macam mana pun Allah sebenarnya nak bagi kita dekat dulu dengan dia. Kerana kadang-kadang Allah bagi kita senang, kita lupa dekat dia. Senang sikit, dah mula. Dan sembahyang lewat. Senang sikit, dah mula. Zikir kurang. Allah nak dengar rintihan. Aku sayang dekat kau. Mari. Mari sini. Dan bahasanya macam itulah kan. Allahumma salli ala Muhammad. So, terkadang ada ujian-ujian yang besar dalam hidup kita. Bila mana kita rasa senang, dan Allah uji pula dengan kesusahan. Tahulah bahawa jangan ada keraguan langsung. Pertolongan Allah itu pasti. Dan kalau Allah timpakan itu, pasti baik bagi dirinya. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah orang yang menyerahkan urusan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak jadi orang yang benar-benar yakin. Kita baca tentang ayat ini, tapi kita hilang keyakinan. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ. Tak ada selain Allah. Dia yang memiliki kerajaan ini. Dan dialah yang memberikan perlindungan dan pertolongan. Tapi bila kita dalam keadaan gelisah, susah, kita rasa tak ada Allah yang boleh datangkan pertolongan. Alangkah dangkalnya cara kita berfikir. Dan bahkan terkadang Allah datangkan sesuatu itu besar kepada kita supaya lagi kau kena ingat kepada aku. Kalau susah sangat nak bangun malam, maka Allah jentik bangun malam. Susah sangat nak bangun malam. Ya Karim. Kadang-kadang kita ni bila ajak bangun, yelah Ustaz, susah lah nak bangun malam. Tak. Ini. Kan? Bila kita yakin sungguh-sungguh, keimanan ini penting. Apa pentingnya beriman, itu pentingnya. Kan? Bila yakin bahawa pertolongan Allah akan datang. Dan biasanya kita ni minta tolong waktu susah, waktu senang ada yang tak tolong. Tapi bagi orang yang memahami Al-Quran seperti mana tuan-puan, insya-Allah kita sentiasa tahu bahawa kita nak jadi hamba Allah
itu tak mudah, maka kita minta dengan Allah sepanjang masa bantuan daripadanya. Dan macam mana kita nak buat? Satu, kena ada keyakinan. Tadi kita dah bincangkan tentang keyakinan. Dan ini yang kita nak buat juga. Ingat, kita dah tahu dah Allah sebaik-baik penolong. Ingat, yakin sungguh-sungguh adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sungguh-sungguh perkara tu. Tapi kita nak buat apa kalau dah ingat? Jangan kita sorang-sorang. Kadang-kadang kita sorang-sorang, kita lupa. Sebab itu, ajarkanlah kepada paling tidak ahli keluarga. Ajarkan kepada ahli keluarga. Nak minta apa-apa, minta dari Allah dahulu. Saya, anak-anak saya pun, saya selalu bercakap, nak apa-apa, minta dulu dengan Allah. Nah ni. Dia minta dengan Allah dulu. Walaupun dia tak faham lagi kan. Tapi tak apalah. Kita nak bagi, kita nak didik dia. Supaya dia tahu bahawa mak ayah dia ni hanya perantara sahaja. Kami hanya menjalankan tanggungjawab sebagai apa yang diamanahkan. Tetapi harus barang diingat, Allah lah yang memberikan. Maka minta dengan Allah dulu. Minta dengan Allah dulu. Kan? Kena ajar benda itu. Nampak simple je. Minta dengan Allah. Kadang-kadang kita nak jumpa dengan orang, kita nak minta sesuatu, kita terus minta. Tak ada masalah. Kan? Tapi cuba belajar minta dulu dengan Allah. Ya Allah, saya perlukan bantuan ini, ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Ketika mana saya berurusan dengan orang ini, ya Allah. Kan? Masya Allah. Tabarakallah. Belajarlah. Kita belajar sama-sama. Dan ajarkan kepada ahli keluarga kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, maka macam mana nak ajarkan kepada ahli keluarga? Macam tadilah kan, selalu kalau itu dengan anak kita, dengan pasangan kita pun selalulah kita gurau-gurau pun kan. Bukannya tak tahu kan, gurau-gurau dah minta dengan Allah belum? Kan, nampak macam gurau-gurau kan, tapi iya juga kan. Minta sesuatu itu, terutama kalau cakap tentang yang besar-besar tu, lagilah kena minta dengan Allah dahulu. Bukan Allah dahulu semata-mata, tapi selalu dalam hati itu kita tahu pertolongan itu dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jom kita lanjutkan ayat yang ke-108. Boleh kita teruskan ayat 108 ni? Saya tanya dululah. Boleh ke nak teruskan ayat 108 ni? Ke dah cukup dah dua ayat? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. InsyaAllah boleh ya. Yang lain juga boleh ke? Kalau ada 40 orang kata boleh, kita teruskanlah. 40 orang. Ada pun 30 orang, macam mana ada 40 orang. Tulis 4 kalilah seorang. Boleh. Alhamdulillah. Boleh ya, boleh insyaAllah. Ustaz, teruslah cakap. Kami ni tengah buat kerja ni. Tak apalah, yang tengah buat kerja buatlah. Yang boleh type lah. Ha, kan? Boleh insyaAllah. Boleh. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh ya. Alhamdulillah. Baik-baik. Alhamdulillah. Saya kan Dr. Fazilah ni, Dr. Fazilah Hamzah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu memang betul. Saya kali terakhir jumpa beliau masa pelayaran Islam itu. Sekapal dengan beliau, sepentas dengan beliau. Ya Kerry, rindu pula lama tak jumpa. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jom. So ramai yang boleh, jom kita teruskan ya. InsyaAllah. Ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as-sabil.
Sadaqallahul azim. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Baik, mari kita tanyakan mesej pada ayat ini. Apa mesej yang dapat difahami dalam ayat ini? Ya Allah. Mari kita bincangkan bersama-sama terlebih dahulu. Apa yang dapat difahami? Ada yang nak bercakap? Tak ada masalah. Nak menulis pun tak ada masalah. Penorehan mencabar kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mencabar kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana yang lain? Yang lain? Ada lagi? Puan Siti Maria meminta sesuatu melebihi keperluan. Betul ke? Tak apa, kita bukan cakap tentang betul salah lagi ni. Tak apa. Kita berkongsi dahulu. Cakap tentang minta sesuatu melebihi keperluan. Itu boleh juga termasuk dalam apa? Persoalan-persoalan yang tak sepatutnya ditanyakan. Tapi ditanyakan yang menyebabkan akhirnya ia menjadi lebih susah. Seperti mana yang disebutkan nanti dalam surah Al-Maidah ayat 101. Teguran Allah. Teguran Allah kepada apa umat Muhammad ni macam Bani Israel. Jangan jadi macam Bani Israel. Betul ya? Menuntut yang bukan-bukan. Menuntut yang bukan-bukan. Sampai akhirnya meminta yang bukan-bukan tu menyusahkan. Sampai menyusahkan dan sampai hampir-hampir tak boleh buat pula kan? Iyalah. Allahumma salli ala. Terima kasih Bunda Nasriyah. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Teguran Allah juga. Teguran Allah juga. Tentang apa, sanggupkah kita nak menukarkan iman yang ada depan kita kepada kekufuran balik? Masya Allah. Sanggup tak nak tukar balik iman dengan kufur? Kekufuran. Allah. Betul. Kan? Dah ada rumah bungalow. Nak duduk bawah jambatan. Sanggup tak? Itu apa perbandingan yang mudah nak nampak lah. Kadang iman dan kufur ni orang tak nampak. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Nasri. Ada lagi dekat sini. Ajar Rohayani kita kata jangan ikut perangai Bani Israel. Allahu Akbar. Pemberian kata contoh permintaan Bani Israel dengan Nabi Musa berkaitan lembu betina. Mereka ni banyak songih. Banyak songih. Permintaan mereka itu sampai hampir-hampir mereka tidak boleh melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Sebab itu juga kita boleh untuk bertanya soalan, tetapi jangan sampai soalan itu menyusahkan dan jangan sampai soalan itu menyebabkan tak terlaksana apa yang patut kita laksanakan. Bahkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang gembira apabila orang daripada pedalaman Arab Badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila mereka bertanya, maka para sahabat dapat belajar. Kerana itu kekhawatiran apabila bertanya soalan sehinggakan soalan itu menyusahkan dan akhirnya ia mengganggu kepada macam mana untuk dilaksanakan. Bukanlah tidak boleh bertanya soalan ya. Pada zaman ini nanti ada yang cakap tentang jangan tanya soalan pula. Boleh, silakanlah tanya soalan. Bahkan kita ni pun dalam sesi tadabbur dengan soalan. Tapi soalan itu jangan sampai soalan yang banyak sungih. Soalan yang sampai kita akhirnya tak boleh nak buat. Itu yang penting. Ustaz, baik. Alhamdulillah. Ustaz, ya. Anda tanya, adakah ayat yang 108 ni dia berkait dengan ayat yang 106 tadi tentang mansukh tu?
Ayat 106 dengan ayat 108 ni, adakah ayat 108 ni dia berkait dengan 106 yang menyebabkan apa umat Muhammad tu nak bertanya tentang pemasuhan tu kah? Secara langsung saya tidak tahu. Secara langsung saya tidak tahu adakah ia terkait dengan pemansuhan itu. Wallahu ta'ala alam. Kerana saya sepanjang pembacaan saya tidaklah sampai kepada melihat ayat ini ada kaitan dengan mansuh itu. Tetapi kalau terkait dengan ayat 106 hingga ayat 108 itu, keterkaitannya adalah tentang kedegilan Bani Israel, kedegilan Yahudi terutamanya, bercakap tentang nak menerima kebenaran Al-Quran itu. Sampaikan mereka ni banyak songih dalam bertanya. Sebab itu diberikan amaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sampai jadi seperti mana Bani Israel, kerana terlalu banyak bertanya itu sampai mereka tak boleh nak buat. Kerana hukum itu apabila bertanya nanti akan keluar lagi hukumnya. Akan keluar lagi hukumnya. Dan sampai akhirnya tak boleh nak buat. Itu yang dikhawatiri, itu yang dibimbangi. Adakah itu terkait dengan nasakh mansukh? Wallahu ta'ala alam. Dan saya tidak pasti tentang adakah keterkaitannya secara langsung. Tapi secara tidak langsung nampak seakan-akan ada. Sekali lagi Allah ta'ala alam, saya tidak merujuk. Bukan tidak merujuk, saya tidak sampai kepada pembacaan sedemikian. Boleh ya, boleh Mona Nasriah, wallahu alam ya. Insya-Allah harapnya membantu. Jazakallahu khair. Wa iyyaki. Baik. So, mari kita lihat. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nak ke dan minta kepada rasul kamu seperti mana Bani Israel, mereka minta kepada Nabi Musa pada zaman dahulu. Kita tahu kalau kita baca sejarah permintaan Bani Israel ni, mereka minta yang pelik-pelik. Dan permintaan mereka, persoalan-persoalan mereka itu, bahkan yang paling jelas bila kita baca surah Al-Baqarah ini adalah terkait dengan peristiwa lembu. Sebab itu nama surah ini pun Al-Baqarah. Itu ada kaitan dengan Bani Israel yang banyak songih dengan Nabi mereka, iaitu Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa lah, Bani Israel ni mereka banyak Nabi yang mereka bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So ini menjadi peringatan kepada kita lah. Jangan sampai persoalan itu dia terlalu merepek sangat. Dan ini juga menjadi pelajaran penting. Pelajaran penting pendidikan. Dari sudut pendidikan, kita diajarkan dalam tradisi pelajaran pengajian kita untuk memahami Al-Quran. Al-Quran itu harus boleh dibaca. Dan kemudian berusahalah untuk memahaminya. Kemudian barulah kemudiannya diikuti dengan mempelajari ilmu hadis. Dan kemudian barulah diikuti dengan ilmu-ilmu yang terkaitan dengan fiqh. Kenapa Al-Quran? Persoalan awal. Kenapa Al-Quran? Kerana di dalam Al-Quran itu sentiasa menjadikan orang yang membacanya mempunyai keluasan dalam berfikir. Kerana Al-Quran ini ia biasanya datang dengan konsep. Dan bila dalam bentuk konsep, itu yang menyebabkan kita ada keluasan untuk berfikir. Dan bila kita ada konsep, sekalipun ada kehendak-kehendak yang tertentu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan yang pelbagai, orang yang ada kefahaman tentang Al-Quran, maka dia boleh melihat tentang ini konsep apa. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana bila cakap tentang hadis, itu biasanya sudah bercakap tentang hal-hal yang terkait dengan detail pelaksanaan dan teknikalnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan fiqh itu tentulah tentang human, macam mana ia dilaksanakan terus, tentang hukum hakam dan sebagainya. Baik. Sebab itu penting untuk
pendidikan itu daripada awal mempelajari Al-Quran. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So, ini ya. Cakap tentang persoalan dan macam mana nak membina persoalan-persoalan yang benar. Itu perbanyakkan dengan mengikuti persoalan-persoalan dalam Al-Quran. Kerana di situ nanti kita akan banyak mempelajari tentang konsep-konsepnya. Okay, InsyaAllah. Bahkan ini juga terkait dengan konsep. Jangan sampai kita bertanya soalan itu, meminta sesuatu itu sampai kita meminta seperti zaman Nabi Musa yang dilakukan oleh Bani Israel. Israel itu konsep. Nanti kalau ada detailnya dalam hadis Nabi SAW. Baik, kemudian. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Ini juga tadi kita sudah sebutkan. Wa may yatabaddal al-kufra bil iman. Tadilah gila ke? dah dapat tempat tidur yang selesa, kan? Pergi duduk dekat dalam lumpur. Contohnya lah. Dah dapat kereta yang bagus, kan? Tiba-tiba nak pergi naik basikal, kan? Naik basikal apa, daripada Perak sampai ke Johor contohlah, kan? Manusia ni kalau dia memilih sesuatu yang sudah baik kemudian pilih yang tak baik, kita akan fikir, kau ni betul ke tak betul, kan? Dan sebab itu siapa yang mahu menukar iman dengan kekufuran, maka tanyakan balik pada diri kita, betul ke tak betul, kan? Sekali lagi, tentang macam mana nak tahu tentang iman dengan kufur ni, itu kena letak, nanti buat senarai apakah yang terkait dengan iman, apakah yang terkait dengan kufur. Lawan kepada iman itu kufur. Dalam Al-Quran ada 89 paling tidak seruan Allah kepada orang yang beriman. Paling tidak, kita kaji tentang itu, orang yang beriman, apa? Tadi ayat lepas, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Mereka tidak ada double meaning. No double meaning. Kalau kufur, mereka banyak perkataan mereka itu double meaning. Mereka tidak qawlan sadida. Itu contoh. Senaraikan. 1, 2, 3. Dan jangan sampai kita tukarkan nilai kufur itu dengan iman yang kita dah ada. Allahumma salli ala Muhammad. So, itu secara ringkas kefahaman kita pada ayat 108. Baik, sekali lagi. Saya dalam sesi banyak persoalan ni, saya nak soal jugalah. Adakah dapat difahami mesej pada ayat 108 ini? Sekiranya faham, tuliskan nombor 1. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Bunda Nasriah 1. Bagaimana yang lain? Siti Meriam juga 1. Alhamdulillah. Tuan Ruhayan, Tuan Haji Zul, kita juga 1. InsyaAllah. Tuan Raziah juga 1. Saya mohon maaf, saya tidak tahu tentang latar setiap yang mengikuti ni. Dan mungkin ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal, ada yang mungkin saya tahu nama sahaja. Saya ingat nanti saya panggil Hajah je lah semua, ya. Senang. Saya mohon maaf lah kalau ada panggilan yang mungkin tak disenangi kami ni. Patutnya panggil macam ni, saya tak panggil macam ni, kan? Saya mohon maaf, ya. Mohon maaf sangat-sangat sebab saya tak tahu latar kesemuanya. Walaupun ada yang saya kenal di sinilah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Puan Nabi Syah kita. Boleh, ya? InsyaAllah. Mari kita pergi pada persoalan. Alhamdulillah, kalau sudah difahami, kita nak pergi pada persoalannya. Supaya bila kita masuk bab persoalan ini, taklah kita teraba-raba. Kenapa soalan dia macam ni, kan? Pasal kita tak faham lagi, maka itu yang menyebabkan kalau timbul persoalan tu, kita jadi pening. Tapi bila kita dah faham, timbul persoalan macam ni, oh, maka insyaAllah itu lebih mudah untuk kita faham, kan? Soalan.
dalam keadaan apakah soalan-soalan berkaitan syariah Islam menjadi perkara yang terpuji, dan dalam keadaan apakah ianya menjadi tercela. Dan bertanya tentang syariah, sepatutnya bertanya tentang syariat, baguslah. Betul tak? Sepatutnya baguslah. Tapi di sini, kerana kita sudah memahami ayat di atas ini, bukan tidak boleh bertanya, tetapi ada keadaannya yang menyebabkan pertanyaan itu dia tidak terpuji. Bahkan dia menjadi pertanyaan yang tercela. Maka apa jawapan dia? As-Sa'di. Ada menyebut As-Sa'di. Menyebutkan, iaitu pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan dengannya kedegilan dan bangkangan. Maka ini adalah persoalan yang pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang terpuji, tapi tercela. Kerana maksud pertanyaan itu adalah untuk menunjukkan kedegilan nilai. Dan maksud pertanyaan itu sebenarnya bukanlah nak ikut pun, tapi nak membangkang lagi. Itu. Ada kan persoalan yang sebenarnya bukan dia nak ikut pun, tapi pasal dia nak bangkang lagi, maka ditimbulkan lagi persoalan. Timbulkan lagi persoalan. Tanya tak ikhlas. Dan itu juga pertanyaan yang tercela. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ada pun pertanyaan-pertanyaan ini tak ikhlas, ini bukannya ikhlas tanya kerana Allah tu, tak. Ini yang saya maksudkan ikhlas itu memang soalan tu bukan soalan yang sepatutnya ditanya. Ada pun pertanyaan-pertanyaan berupa soalan untuk meminta panduan dan pelajaran. Bukan tak boleh tanya. Boleh tanya. Tapi soalan itu sekiranya untuk panduan, pelajaran, maka itulah soalan yang terpuji. Dan memang kita diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya. Dalam ayat yang lain, fas'alu ahlaz-zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Kan? Dan sungguh bila bercakap tentang tanya kepada orang yang tahu supaya kita tak sesat jalan, kata Mula Nasriah kita, kan. Betul, sungguh supaya kita tak sesat jalan. Kena bertanya. Tetapi sekali lagi harus diingat, pertanyaan itu adalah sebagai panduan dan pelajaran, bukan untuk tujuan lain. Maka pelajarilah adab dalam bertanya. Ini kena belajarlah. Sebab itu dalam bab Al-Quran sekalipun kita ada kitab-kitab adab yang banyak, dan antara yang kami belajar dahulu ini paling asas, dan At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, itu bab yang paling asas. Macam mana penerangan untuk adab bagi Hamalatul Quran, bagi orang yang membawa Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Ada adab gurunya dan ada adab pelajarnya, ada adab orang yang belajar Al-Quran. Dan bila kita belajar, maka mulakanlah mengamalkannya dalam kehidupan. Dan ayat ini secara konsepnya memberitahu kepada kita adab untuk bertanya itu, jangan sampai pertanyaan itu bukan untuk panduan dan juga pelajaran, tetapi persoalan itu untuk menunjukkan keegoan, untuk menunjukkan kepandaian, untuk menunjukkan kedegilan, untuk menunjukkan penolakan. Maka itu kita tahu yang kita tidak mahu termasuk dalam kelompok tersebut, insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, boleh kita teruskan insyaAllah yang terakhir pada ayat 109. Kena ada adab dalam semua hal. Sungguh. Kan? Kalau siapa yang memang mengikuti secara dekat kita dalam pengajian, walaupun secara atas talian pun kita masih lagi ada adab yang khusus, walaupun atas talian, kan. Tapi tak apalah, kita tidaklah sampai terlalu rigid sangat. Yang penting semua mahu duduk dan kita sama-sama belajar, insya-Allah. Ini nikmat bila kita berada di tempat masing-masing, kan. Kalau tidak, malam-malam nak keluar, kan? Malam-malam nak kena macam-macam lah, kan? Jauh dan sebagainya. Sekarang jauh pun
saya di Sungai Petani, boleh lagi kita bertemu insya-Allah. Dan yang terakhir ayat 109. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-azim. Ini saya teruskan kepada kefahamannya, ya. Wadda kasirum, wadada, wadada. Dia sebut mawaddah, keinginan, kecintaan. Kasirum min ahli kitab, dan sebahagian besar daripada ahli kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum, agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada min ba'di imanikum, setelah kamu beriman, kufara, kepada kekafiran. Mereka, sebahagian daripada ahli kitab ini, sangat suka, kan, untuk mengembalikan kamu itu dalam keadaan kamu beriman. Sekarang ini keinginan mereka itu adalah supaya kamu keluar daripada iman. Allahu Akbar. Kerana apa? Hasadan min indi anfusihim, kerana dengki yang timbul dari mereka sendiri. Ini yang kita dah bincangkan panjang lebar, kan, dalam surah Al-Baqarah tentang penyakit dengki. Dengki inilah yang menyebabkan tertutupnya seseorang untuk menerima kebenaran. Bukan tak tahu benda ni betul, tapi sebab dengki. Bahaya dengki. Dengki ini adalah apabila melihat kebaikan ada pada orang lain dan dia mahu kebaikan itu hilang pada orang. Kan? Dia tengok dia ada iman, itu baik untuk dia. Dia nak iman itu hilang daripada orang. Itu kerana kedengkian yang ada dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Bukan mereka tak tahu pun. Mereka tahu tentang kebenaran. Tetapi kerana sekali lagi dengki. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di sini ada beberapa perbincangan. Fa'fu wasfa'u, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Satu, ini terkait dengan sikap. Dan sikap kita terhadap orang yang tidak beriman ini. Jangan sampai kita dalam menyikapi itu, sampai kita pula yang mencerca mereka. Sampai kita pula yang ada dengki terhadap mereka. Tak perlu dengki terhadap mereka. Itu satu. Maafkanlah dan biarkanlah mereka. Dan dibincangkan juga dalam ayat ini tentang fa'fu wasfahu itu. Ini dinasahkan apabila dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 5 itu, bercakap tentang perangilah mereka. Perangilah mereka. Kerana kekafiran mereka itu. Baik. Jadi ini termasuk dalam kes nasakh mansukh juga. Ada yang bicarakan tentang fa'fu wasfahu itu. Kalau kita lihat misalnya dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9. Pada ayat yang kelima ni, kan. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang musyrikin dekat mana pun kamu berjumpa mereka. Allahumma salli Muhammad. Maka itu ada beberapa perbincangan tentang ayat inilah. Tapi kita kembali semula, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ini yang tadi cakap tentang perintah itu memerangi. Antara lainnya yang dibincangkan dalam tafsir, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sekali kita berjumpa, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka secara umumnya pada ayat ini kita bercakap tentang orang kafir. Mereka itu dengki kepada iman yang ada pada umat Islam. Maka mereka mahu agar umat Islam itu keluar daripada keimanan mereka. Kalau dahulu kita menyikapi itu dengan
tak apalah. Kalau itu memang mereka. Yang kita faham, itulah perangainya. Tugas kita terus berdakwah kepada mereka. Dan sampailah ketentuan, kalau sampai perlu memerangi dan sebagainya, maka kena kuat. Jangan sampai kita jadi orang yang lembik, tak apalah, buatlah apa saja. So itu secara ringkas ya, pesanan, message pada ayat ini. Boleh faham ya, insyaAllah? Maka di situ timbul persoalan, apakah pendapat anda tentang mereka meremehkan permusuhan ahli kitab terhadap orang Muslim dan menuduh orang Muslim dengan teori konspirasi? Apa pendapat itu? Kadang-kadang kita ambil remeh je kan tentang permusuhan orang ahli kitab terhadap orang Muslim. Tak apalah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Maka di sini disebutkan oleh Al-Juza'i. Dia kata apa? Para ahli kitab, mereka bercita-cita menginginkan perkara ini terjadi daripada dulu pun. Dan ayat ini diturunkan kepada Huyai Ibn Akhtab dan juga saudaranya Abi Yasir. Dan juga orang-orang yang seperti mereka daripada kalangan orang Yahudi. Mereka memang menunggu-nunggu terjadinya fitnah kepada kaum Muslimin. Dan mereka memang sangat bercita-cita tinggi untuk orang Muslim itu murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Maka jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Kadang-kadang kita biarkan sahaja, kita bila dah bergaul itu, dan kita dah duduk sekali bermasyarakat dan sebagainya. Yallah, silakan. Dan kita bermuamalah. Yallah, kita bergaul dan sebagainya. Yallah. Tapi tetap kena berhati-hati. Kerana wadda kathir. Wadda itu adalah keinginan bagi mereka, dan itu berlaku kerana dengki. Sebab itu kena hati-hati juga. Allahumma salli ala Muhammad. Maka jom kita mohon sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang ada hasad dengki. Dan ya Allah, tolong kami ya Allah, kerana bila Engkau berikan kebaikan, apatah lagi kepada umat ini, iaitu umat Islam. Jauhkanlah kami daripada orang yang punya hasad dengki. Kerana orang yang ada hasad dengki ni, kita tahu dia akan berusaha untuk buat apa sahaja agar kebaikan yang ada pada kita itu hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Dan di sini juga saya menyeru untuk kita kena ada sikap berhati-hati. Berhati-hati terhadap orang yang kita tahu mereka ni suka dengki. Dia tak boleh tengok orang lain lebih. Dia tak boleh tengok orang lain jadi lebih baik. Dia tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Maka kalau ini orang yang kita kenal dalam hidup kita, maka kena ada sikap ni. Berhati-hati. Kerana kalau kita tidak berhati-hati, mereka suka kebaikan yang ada pada kita itu hilang. Dan yang kita amat takut adalah apabila kebaikan itu adalah iman dan hilang daripada diri kita. Itu yang kita tak nak. Wala'iyazubillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya fikir itu menyudahi perbincangan kita terkait dengan tadabbur dengan soalan. Saya harapkan sehingga setakat ini harapnya tidak kita hanya mendengar, kerana saya sudah membaca beberapa respon di ruangan chat. Sekarang ini nampak lebih lancar. Alhamdulillah. Maknanya semua orang sedang berusaha untuk kita bertanyakan soalan dan kita bersama-sama memikirkan apakah jawapan di sebalik soalan itu. Kerana kita tidak hanya mahu soalan itu, tetapi kita harapkan dengan soalan itu juga ada jawapannya. Insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan semula kepada Aunty Raja untuk malam ini, insyaAllah. Atau kita terus tutup bagaimana? InsyaAllah. Apa, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz, atas perhatian. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.